Setelah diputusnya aliran listrik di rumah Julieti Sitorus yang terletak di Jalan Tembung Pasar 5 Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu lalu, nenek Julieti beserta cucunya menetap di rumah kediaman keluarganya. Hal ini dilakukan karena khawatir akan keselamatan beserta keluarga apabila menggunakan lilin saat malam hari tiba. Nek Julieti hanya bisa pasrah menjalani pemutusan listrik di rumahnya. Menurut Julieti Sitorus, saat ini dirinya berada di rumah keluarga bersama cucunya karena listrik di rumahnya masih diputus. Cucu Julieti saat ini belajar di halaman. Kedua cucunya memanfaatkan sinar matahari untuk belajar. Ya, nggak tahu lah kan, soalnya kami masih di rumah keluarga. Nah, di rumah mati lampu gelap, jadi cucu-cucu semua nangis. Oh iya iya iya. Jadi kita capek, kapan kami di sini? Mungkin nanti anak saya lah yang mengurus saya yang nggak ngerti lah itu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.